flings it in to the box, cleared away from Myanmar. Might fall. Myanmar versus Indonesia, skuad Garuda unggulan menang, skuad Garuda diunggulkan menang meski menurunkan tim muda. Di Stadion Tuwuna, Yangon, Myanmar turun dengan kekuatan terbaik di Piala AFF 2024. Sementara Indonesia berlaga dengan tim U22. Indonesia bagus di laga pertama dalam 14 pertandingan pertama di Piala AFF. Indonesia mencatatkan 10 kemenangan, 3 hasil imbang, dan sekali kekalahan. Melawan Myanmar, Indonesia sudah pernah bertanding 2 kali. Pada Piala AFF 2007, Myanmar kalah 0-3 dari Indonesia. Setahun kemudian, tim Merah Putih bisa melibas Myanmar dengan skor 3 gol tanpa balas. Bersama Shin Tae-yong dalam 2 edisi Piala AFF sebelumnya, Indonesia juga sempurna. Skuad Garuda memetik kemenangan saat melawan Kamboja dengan skor 4-2 dan 2-1. Myanmar sedang kurang oke lawan Indonesia. Timnas Myanmar sedang kurang oke melawan Indonesia. Dalam 3 pertandingan terakhir, Burmese Lions selalu tumbang melawan skuad Garuda. Myanmar kebobolan sebanyak 9 gol melawan Indonesia, cuma bisa membobol gawang lawan sekali. Di Piala AFF, Myanmar sudah 5 kali berduel dengan Indonesia. Hasilnya, Myanmar belum pernah menang dengan torehan 4 kali tumbang dan sekali imbang. Dari head-to-head, Myanmar masih kalah dari Indonesia. Dalam 16 pertemuan, Myanmar menang 4 kali, imbang 3 kali, dan kalah 9 kali. Indonesia unggulan di rumah taruhan Indonesia menjadi unggulan saat melawan Myanmar. Dalam data di Oddspedia, kemenangan Indonesia ada di angka 1,75 hingga Senin pagi. Sementara itu, hasil imbang Myanmar versus Indonesia ada di angka 3,87 dan kemenangan Myanmar ada di angka 4,50. Hasil timnas Indonesia versus Myanmar sudah diketahui. Kini, skuad Garuda julukan timnas Indonesia masih buntu dalam cetak gol. Alhasil, skor masih imbang 0-0. Ya, laga sengit tersaji dalam pertemuan timnas Indonesia versus Myanmar tersaji dalam matchday perdana grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Tuwuna, Yangon. Meski menurunkan pemain muda dengan mayoritas umur 22 tahun, timnas Indonesia bisa meladeni permainan Myanmar. Pemain Go Ahead Eagles, Bin James, mengaku dirinya tertarik dan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Bin James menyebut bahwa membela timnas Indonesia seperti mimpi baginya, sehingga ia siap jika dinaturalisasi demi berseragam merah putih. Sayangnya, niatnya untuk membela timnas Indonesia belum mendapat sambutan dari Federasi Sepak Bola Tanah Air, PSSI. Nenek saya lahir di sana, Surabaya, ya PSSI belum menghubungi saya, jikata Bin James. Ya saya terbuka untuk itu, membela Indonesia. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi, jawabnya soal potensi berseragam merah putih. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian mengaku kenal dengan beberapa pemain Indonesia yang bermain di Belanda, meski tak terbilang akrab. Saya kenal beberapa pemain yang bermain di Belanda, tidak secara pribadi tapi saya tahu mereka, dilanjut jebolan FC Volendam itu. Menurut Bin James, para pemain Indonesia di Belanda itu membuat tim Garuda saat ini menjadi semakin kuat dan makin disegani. Sekadar informasi, Bin James saat ini bermain bersama Go Ahead Eagles di Eredivisie dan berposisi sebagai bek kiri. Meski kerap tampil sebagai bek kiri, Bin James bisa dimainkan sebagai bek kanan, wing bek kiri, dan winger kanan maupun kiri. Meski minat bela timnas Indonesia,
Pemain keturunan bernama Dean James membantai Kelvin Verdonk 5-0 di Liga Belanda 2024 hingga 2025. Momen itu terjadi ketika klub Dean James, Go Ahead Eagles, menjamu tim Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, di pekan ke-15 Liga Belanda 2024 hingga 2025. Dalam laga tersebut, baik Dean James dan Kelvin Verdonk sama-sama mentas sebagai fullback kiri dalam pola 4-2-3-1. Namun, Dean James bermain lebih baik. Terbukti, pesepak bola 24 tahun ini mencetak 1 gol via tendangan bebas di menit 58. Gol ini sekaligus memastikan Go Ahead Eagles menang 5-0 atas NEC Nijmegen. Hasil ini tentunya membuat Kelvin Verdonk sakit hati. Terlebih, wingback kiri timnas Indonesia ini baru saja masuk tim terbaik Liga Belanda 2024 hingga 2025 bulan November 2024. Kami datang ke sini dengan percaya diri, tapi kemudian Anda dengan cepat tertinggal 3-0. Lalu semuanya mengalir begitu saja. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa seperti itu. Itu sangat buruk, jikata Kelvin Verdonk. Pemain keturunan milik Vitesse, Miliano Jonathans kembali buka suara perihal kemungkinan menerima tawaran naturalisasi dari PSSI demi membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Instavoet Balzone, winger bernomor punggung 10 itu menegaskan timnas Indonesia bukanlah prioritasnya saat ini. Seperti dalam pernyataan sebelumnya, Miliano Jonathans menekankan bahwa dirinya ingin fokus ke klub. Pasalnya, dia baru pulih dari cedera parah yakni anterior cruciate ligament, ACL, yang membuatnya absen selama 7 bulan dari Oktober 2023 hingga Mei 2024, belum sih jujur. Saya sudah pernah bahas, soal cerita Indonesia itu. Itu juga yang orang-orang sering tanyakan, kata Miliano Jonathans dikutip dari unggahan video Instavoet Balzone di Instagram, Kamis, 21 November 2024. Tapi saya sudah bilang ke mereka, saya baru pulih dari cedera, jadi musim ini saya ingin fokus ke Vitesse dulu dan ingin tetap fit sebaik mungkin. Pemain yang punya leluhur asal Depok, Jawa Barat itu menegaskan bakal mengambil keputusan pada akhir musim nanti, apakah menerima atau menolak tawaran timnas Indonesia. Nanti pas akhir musim, baru saya ambil keputusan. Saya cuma belum mau ambil keputusan sekarang. Fokus saya sekarang klub, jikata Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan pemain berusia 20 tahun. Dia lahir di Arnhem, Belanda, tetapi punya darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari kota Depok. Sejak pulih dari cedera, Miliano tampil apik bersama Vitesse. Dia telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 14 pertandingan di lintas ajang. Menyitat data Transfermarkt, Miliano fasih bermain sebagai penyerang sayap kanan maupun gelandang kanan. Selain itu, dia juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Andai pada akhirnya mengiyakan tawaran PSSI, Miliano Jonathans bakal memperkuat sektor penyerangan timnas Indonesia. Striker FC Twente asal Belanda ini seakan kirim sinyal siap bermain untuk timnas Indonesia setelah kedapatan mengunggah foto bareng Mesut Özil. Kode tersebut ia meyakinkan lantaran situasi di dalam timnas Indonesia yang saat ini sedang mencari striker baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi dengan komentar dari ratusan warganet tanah air yang berupaya membujuk striker berdarah Palembang tersebut untuk merapat ke timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pelatih Shin Tae-yong memang tak menutup pintu bagi pemain keturunan dari Eropa, khususnya striker untuk bermain bagi timnas Indonesia. Apalagi, amunisi tambahan tersebut masih dibutuhkan oleh Shin Tae-yong demi memperkuat setiap lini timnas Indonesia yang bakal berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejumlah striker keturunan Belanda mulai dihubung-hubungkan bakal merapat ke timnas Indonesia seperti Ula Romeini maupun Mauro Zijlstra. Kendati demikian, dari nama-nama pemain tersebut, ternyata ada satu striker Belanda lainnya yang diam-diam dikabarkan tertarik membela skuad Garuda. Adalah Daan Rots yang baru-baru ini seakan memberi kode keras kepada warganet Indonesia kalau dirinya membuka peluang untuk bermain bagi tanah leluhurnya. Melihat momen spesial tersebut, supporter timnas Indonesia beramai-ramai langsung meninggalkan komentar di unggahan Instagram Daan Rots bersama Mesut Özil itu. Seperti yang diduga sebelumnya, banyak warganet tanah air yang meminta agar Daan Rots segera menyusul Mesut Özil untuk membela timnas Indonesia. Daan Rots dan Mesut Özil merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini sama-sama memperkuat klub raksasa Liga Belanda, FC Twente. Pada musim lalu, Daan Rots berhasil memberikan sumbangsi 9 gol dan 10 assist dari 10 kali penampilan bersama FC Twente di Liga Belanda.
Daan Rots diketahui masih punya garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan sebelum menetap di Belanda. Beberapa waktu lalu, media Korea sempat mengabarkan jika Daan Rots mulai membuka peluang untuk membela tanah kelahiran kakeknya yaitu Indonesia. Hal ini karena Daan Rots masih kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim senior Belanda, bahkan dia belum sekalipun dipanggil ke tim Oranye Junior. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, ungkap Esports News pada awal Juli 2024. Jawaban Erick Thohir soal sampai kapan PSSI naturalisasi pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir merespons pertanyaan sejumlah anggota Komisi 10 DPR RI soal sampai kapan naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Ini disampaikan Erick dalam jumpa pers di Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Jakarta. Menurut Erick, naturalisasi pemain merupakan program jangka panjang. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu sebuah yang maklum, tetapi saya dari PSSI dan saya yakin Pak Menteri, Kumham Supratman Andi Aktas, pemerintah, kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa? Aturan FIFA menjelaskan setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Kita bisa lihat tim nasional Belanda, kata Erick. Pria yang juga merupakan menteri BUMN ini mencontohkan, banyak negara juga melakukan naturalisasi pemain demi tim nasional. Ini membuat PSSI mengambil langkah serupa. Yang terpenting, kata Erick, jalan yang ditempuh sesuai dengan aturan. Erick memastikan naturalisasi ini tak melanggar aturan FIFA dan sesuai dengan aturan di dalam negeri. Bola itu merupakan event global dan semua terbuka menurut aturan FIFA. Yaitu pemain naturalisasi yang bermain di liganya selama 5 tahun atau yang punya darah bapak, ibu, kakek, atau nenek. Nah, kebetulan saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional, ujar Erick menjelaskan. Ditegaskan pula oleh Erick, PSSI tak otomatis lepas tangan dengan talenta dalam negeri. Pembinaan digencarkan dan pemain muda disiapkan di timnas kategori usia. Tentu pembentukan daripada tim nasional ini bukan jangka pendek. Kita bisa lihat prestasi U19 kita yang kemarin juara AFF, U17 kita yang sayang hanya bisa ranking 3, jikata Erick. Dan ini bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Tren pemain keturunan belakangan kerap memantik perhatian penikmat sepak bola di tanah air bahkan media nasional. Banyak isu yang berkembang bahkan ada beberapa nama yang saat ini masuk dalam radar untuk dinaturalisasi. Yang paling menyita perhatian adalah Emil Audero. Dia adalah pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram. Tapi dari sederet nama yang muncul, Ian Maatsen tercatat jadi pemain dengan nilai pasar tertinggi. Bek berusia 22 tahun itu memiliki market value mencapai 670 miliar rupiah. Pemain yang diketahui punya darah Jawa Suriname itu konsisten bermain di kompetisi top Eropa bersama Chelsea, Borussia Dortmund, hingga Aston Villa. Mengutip data yang dibeberkan Transfermarkt, bersama The Lions, dia kerap dipercaya untuk menjaga pertahanan tim. Sejauh ini Maatsen sudah memainkan 16 pertandingan di semua kompetisi bersama Aston Villa. Berkat catatan apiknya itu, ia berhasil mencuri perhatian penikmat sepak bola di tanah air. Selain Maatsen, beberapa pemain lain juga punya nilai pasar yang signifikan dan bermain di top Eropa mulai dari Liga Belanda hingga Liga Italia. Mari lihat bagaimana nilai pasar pemain keturunan Indonesia yang tengah masuk radar naturalisasi, dikutip dari Transfermarkt. Berikut daftar harga pasar pemain keturunan Indonesia dalam radar naturalisasi 1. Ian Maatsen, Aston Villa 670 miliar rupiah 2. Pascal Stuich, Leeds United 251 miliar rupiah 3. Jayden Osterwalde, Fenerbahce 251 miliar rupiah. Kabar terbaru proses naturalisasi Ula Romeni, kapan gabung Timnas Indonesia, Ula Romeni akan menjadi amunisi baru untuk Timnas Indonesia. Bermain untuk posisi striker, pemain FC Utrecht ini bisa jadi solusi untuk sektor penyerangan skuad Garuda. Masalah lini depan sering jadi sorotan karena Indonesia belum memiliki sosok tajam di depan. Ula sendiri musim ini sudah bermain dalam 12 laga di Liga Belanda dengan kontribusi 2 gol.
Hadirnya pemain tersebut cukup krusial karena Shin Tae-yong biasa mengandalkan Rafael Struik di posisi striker. Struik sendiri merupakan winger meski perlahan bisa cukup optimal saat mendapatkan tugas baru tersebut. Namun, krisis striker tajam masih jadi masalah di skuad Garuda dan ini harus segera diselesaikan. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menjelaskan bahwa proses naturalisasi Ular Romeni masih berjalan. Sebelumnya, sang pemain sudah berada di Indonesia dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ritual jabat tangan jadi tanda bahwa Ula akan segera dipersiapkan menjadi bagian Timnas Indonesia. Ula sesuai info yang kami terima. Jadi memang sekarang ini sedang proses ya, kata Sumarji. Memiliki waktu yang cukup longgar, Ula diproyeksikan debut pada bulan Maret tahun depan. Tepatnya, saat skuad Garuda bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hadirnya pemain berusia 24 tahun ini diharapkan menjadi tambahan kekuatan untuk skuad Garuda. Sedang proses naturalisasinya. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum diharapkan nanti pas bulan Maret. Ketika lawan Australia itu sudah bisa bergabung dengan Timnas, selanjutnya. Shin Tae-yong pasang Kevin Dix sebagai tandem Ular Romeni di laga Timnas Indonesia versus Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025 malam WIB. Pengandaian itu muncul karena Kevin Dix berstatus pemain paling tajam yang ada di skuad Timnas Indonesia saat ini. Indikator tertajam ini adalah catatan gol paling banyak bersama klub masing-masing musim ini. Dari 27 pertandingan bersama FC Copenhagen musim ini, Kevin Dix mengoleksi 8 gol dan 3 assist. Hebatnya, seluruh gol itu dibuat Kevin Dix dalam statusnya sebagai bek tengah. Pesaing terdekat adalah winger Dewa United, Egy Maulana Fikri. Dari 10 laga Liga 1 2024 hingga 2025, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 6 gol. Tak hanya berstatus pemain tertajam di Timnas Indonesia, Kevin Dix juga pesepak bola paling tajam di FC Copenhagen. Koleksi 8 gol milik Kevin Dix sama persis dengan sang winger asal Norwegia, Mohamed Elionosi, yang juga mencetak 8 gol. Berkat bantuan keduanya, FC Copenhagen di posisi puncak klasemen sementara Liga Denmark 2024 hingga 2025 dengan 30 angka. Sementara di Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025, FC Copenhagen duduk di posisi 19 klasemen hingga matchday ke-4, atau masuk ke zona playoff 16 besar. Melihat catatan di atas, apakah Shin Tae-yong akan memainkan Kevin Dix sebagai winger kanan saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia? Kevin Dix sendiri memiliki pengalaman bermain sebagai winger kanan di FC Copenhagen. Momen itu tersaji pada musim 2021 hingga 2022. Dari 3 laga bertugas sebagai winger kanan, pesepak bola 28 tahun ini mengemas 3 assist. Karena itu, jangan heran jika Shin Tae-yong membuat gebrakan di laga melawan Australia. Shin Tae-yong bisa saja membentuk trio Kevin Dix, winger kanan, Marcelino Ferdinand, winger kiri, dan Ula Romeni, penyerang tengah, untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Shin Tae-yong tambah pemain depan, Anthony Santos, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menyatakan ingin menambah pemain depan Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menilai lini depan Indonesia masih kekurangan daya gedor cetak gol. Lini depan harus ada pemain pelapis, supaya penampilan pertandingan tetap berjalan stabil. Shin Tae-yong ingin penyerang lini depan Indonesia mirip Anthony Santos. Penyerang sepak bola dunia dari Brazil, Presiden FIFA mengatakan pemain terbaik dunia itu adalah Anthony Santos. Skill permainan Anthony Santos membuat FIFA takjub. Sebelumnya, Manchester United pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mantan kekasihnya, Gabriela Cavallin. Sekadar informasi, Anthony dituduh melakukan kekerasan secara brutal terhadap perempuan asal Brasil itu. Wanita yang berprofesi sebagai DJ itu mengaku dipukuli saat sedang hamil hingga dilempari beling sampai jarinya terluka parah. Cavallin juga mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari Anthony. Ia sudah menyerahkan bukti berupa foto dan video kepada pihak berwajib di Brasil. Tak sampai di situ, terdapat dua wanita lain yang mengaku juga menjadi korban kekerasan Anthony, yakni Raisa de Freitas dan Ingrid Lana. Nama pertama mengklaim dianiaya saat berada di Brasil. Sementara itu, Ingrid mengaku dipaksa berhubungan badan, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus yang menimpa Anthony. Untuk membantu jalannya proses penyidikan, pemain Timnas Brasil itu sepakat untuk dikeluarkan dari skuad Man United sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Anthony telah sepakat akan menunda kepulangannya ke klub usai jeda internasional, hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk mengatasi tuduhan tersebut, tulis keterangan resmi Man United. Timnas Indonesia jumpa Arab Saudi, Roberto Mancini pernah buat catatan, puji 4 pemain Garuda. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah selesai digelar. Hasilnya, Timnas Indonesia masuk grup C yang tergolong berat bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dari 6 kontestan itu, hanya Bahrain yang belum pernah lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia tercatat pernah tampil putaran final Piala Dunia 1938, tapi itu masih menggunakan nama Hindia Belanda. Jepang, Australia, dan Arab Saudi merupakan tim kuat Asia yang sudah terbiasa masuk Piala Dunia. Mereka tentu akan jadi pesaing berat dalam pertarungan di grup C ini. Timnas Arab Saudi tentu yang paling mencuri perhatian. Sebab, terdapat pelatih legendaris Roberto Mancini yang menangani Arab Saudi. Nama satu ini sudah sangat dikenal luas bagi pecinta sepak bola di Indonesia. Roberto Mancini adalah pelatih asal Italia yang sangat berpengalaman, menjuarai Serie A bersama Inter Milan dan Premier League untuk Manchester City. Menariknya, Mancini rupanya pernah mengirim pujian untuk pemain Timnas Indonesia. Momen itu terjadi saat dia menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang digelar April-Mei lalu di Qatar. 4 pemain yang disebut Mancini itu juga masuk Timnas Indonesia Senior. Kini, Marcelino Ferdinand, Nathan Choeon, Ivar Jenner, dan Justin Hubner berkesempatan unjuk kemampuan langsung di hadapan Roberto Mancini. Kebetulan, jadwal grup C membuat Timnas Indonesia akan melakoni lawatan ke Arab Saudi dalam matchday pertama yang digelar 5 September 2024. Terbaru Indonesia segera mendatangkan pemain naturalisasi striker baru, dan tentunya kiper andalan Timnas Indonesia yaitu Martin Paes segera debut. Mantan pelatih Inter Milan, Roberto Mancini mengaku kerap memantau perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, salah satu poin khusus adalah materi pemain yang terus berubah dan terus membaik. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia.